Sedulur nyambut sasi poso, warga desa Pleburan Kutha Semarang gelar tradisi doa arwah jamaah. Iki liputane. Tradisi ziarah ning makam keluarga utawa nyekar dadi salah siji tradisi masyarakat saben nyedaki sasi poso. Atusan warga Pleburan Kutha Semarang gelar tradisi doa arwah jamaah utawa ndonga no leluhur lan dulure sing wis ninggal dunia ning lokasi pemakaman Sukolilo. Warga sing teko ning pemakaman gawa macem-macem panganan, mulai saka buah-buahan, roti nganti sego lan lauk-pauk. Pas tekan ning makam, panganan iku dipanggono ning panggon sing wis disediakno. Warga uga padha kumpul lan lungguh nyebar ning area makam kanggo manjatno doa sing ditujukno karo arwah leluhur lan dulure sing wis ninggal. Sawise ngelar doa sing dipimpin tokoh agama, warga langsung rebutan panganan. Ora ana rasa jengkel ning wajah warga sing melu rebutan panganan. Sing ana mung gelak tawa warga sing ngehiasi acara ruwuhan ning Kampung Pleburan Kutha Semarang. Iya, ini sudah apa ya, kayak tradisi. Jadi yang bawa makanan selalu tuker-tukeran. Jadi senang, heboh. Anak cucuku senang. Kita pun tadi bawa habis semua nasi, sambal goreng, bakmi, ayam goreng habis semua. Dari pagi masak bawa sini habis, terus dituker sama roti, pisang, ini brownies dapat dari sini, tuker-tukeran makanan. Sebenarnya sudah tradisi, hanya gini Mas, nonsewu, ini euforia juga, artinya kita sudah lama tidak melakukan ini karena pandemi kemarin, sehingga ini tadi biasanya sedikit teratur Mas, tapi hari ini betul-betul, malah ini merupakan suatu hal yang bagi kami sangat menyenangkan karena dari mereka untuk mereka bisa dirasakan oleh mereka sendiri gitu. Ini sama aja tuker-tukeran syukur aja gitu, syukur. Nyadran utawa ruahan diadakno ning sasi ruah menurut kalender Jawa utawa Syakban saka penanggalan Hijriah. Saliyane dadi tradisi tahunan, acara ruahan utawa kirim doa dadi sarana kanggo saling bersilaturahmi antar warga nyedaki tekone sasi poso. Nyadran yaiku tradisi tahunan ziarah ning makam karo turun temurun sing dilakukno karo masyarakat Jawa nyedaki poso. Heri Riana, Simpang 5 TV.